Woi, akhirnya kita di hari terakhir. Hey kids, hari ini kita mau ke Ubud, mau kuliner ride nih. Hari ini spesial, telurnya dua, enggak ding. Iya telurnya dua, soalnya kita sama nih admin sports bike Indonesia. Kayak biji berdua doang. Kayak biji berdua doang. Kita mau kuliner ride nih Rob ya, mau makan-makan ya. Iya, kita makan-makan. Sore kita dari jam 3 kayaknya udah melasti gitu. Nah, kita mau macetan lagi. Menikmati siore sore di melasti ya, Pak. Iya. Sore terakhir di Bali. Yoi. Sore terakhir di Bali. Harus maksimal soalnya terakhir. Harus maksimal. Daripada kita muter-muter enggak karuan, buang waktu di jalan, mending kita nyantai aja di pantai. Oke, benar banget itu. Nah, lagi, kalian kita kasih tahu viewers, subscribers, yes. Di Bali tuh makanan tuh ternyata yang halal banyak yang enak juga. Sebenarnya makanan halal banyak yang enak, cuman emang orang justru orang-orang Bali doang yang tahu, jadi yang orang asli Bali yang ngerti. Iya, orang asli Bali atau makanya, orang yang udah lama di Bali. Yes, kan? Makanya kita sama Bro Roni ya. Iya, sama Bro Roni. Jadi kita ketemu di Ubud. Kita ketemu di Ubud. Mantap. Oke. Okay. Stay tune.
Oke, kita sudah sampai di tempat makannya. Ini aman nggak ya? Masih setengah. Iya. Yeah. Kita di Kedewatan Bumangku. Waduh, apaan tuh? Oke, kita makan dulu, Lor. Makan dulu, coy. Jadi, ini kita diajak sama Mas Roni dan Mbak Ika. Ini Instagramnya nih, Dali di Bali sama Mas Roni. Sama Digitu. Ya, makan apa nih, Rob? Makan apa nih? Ayam... Ayam apa namanya tadi? Ayam babi. Masih ayam kedawetan nih. Ini babi nih, Glenn. Ini gue lihat nih. Wih, ini sate lilit, Rob. Ya udah, kita makan dulu. Jadi kita udah selesai makan nih. Ini kita mau jalan lagi. Ini kita langsung kita mani, Rob, ya? Yoi, kita mani. Ya, kita langsung kita mani nih sama Mas Roni sama Mbak Ika dari DK2. Itu jalan. Iya. Ini motor-motor adventure yang menurut kita tuh cocok sebenarnya di Bali. Ini ada terbaik nih ya. Versys 2.5 atau GS 310. Buat yang badannya berat kayak gua, itu sebenarnya lebih cocok naik 310. Kenapa? Satu, motornya lebih ringan. Kedua, satu silinder itu kan torsinya lebih gede. Versys itu mesinnya 2 silinder. Sedangkan gas tuh satu silinder, torsinya lebih gede ini, tapi kalau itu smoothnya lebih enak gitu. Ini kita break dulu. Stop kedua di mana nih, Mbak? Stop kedua kita ke Tegalalang. Oh, stop kedua Tegalalang. Ini tempatnya namanya Kakiang ya, Mbak ya? Kakiang. Spesialisnya itu di sini. Bisa buat dessert, jadi kayak gitu yang cucu. Cobainnya enak banget, parah. Yeah. Jadi ada yang nanti menemunya di sini ya, kan gue jadi pakar kuliner ya, kan. Jadi ada yang sweet potato ini, best sellernya sama strawberry. Oke. Okay. Nih, Mas Robi. Pesan apa, Mas Robi? Kayak biasa kalau gue, jus nanas. Jus nanas aja. Seger ya, Rob ya? Iya. Gue makan, baru sama makan kalau di ayam. Iya, masih. Makannya enak loh. Enak banget. Pokoknya paling enak tuh makan kalau dijajanin emang. Iya, apalagi kalau makan dibayarin sama mbaknya yang ini kan. Wah, gila. Waduh, terbaik banget ini. Emang terbaik lah. Mas Roni dan Mbak Ika, the best. Oke. Okay.